Oke teman-teman, pagi ini saya sedang berada di pantai selatan, tepatnya di pantai Samhuri. Saya mau cek perangkap lobster yang kemarin saya pasang, mudah-mudahan dapat. Dan ini situasi pagi hari pukul 6 di pantai selatan, tepatnya di pantai Samhuri ya. Nah di situ saya pasangnya tuh di tengah. Dan ini dia perangkapnya tuh, saya coba mengangkatnya, mudah-mudahan dapat. Dan ternyata tuh jodangnya dapat udang lobster guys tuh. Wih mantap ilmunya tuh, dapat satu ekor lobster yang sangat besar sekali guys. Ini jenisnya lobster batu atau lobster merah tuh, bentuknya seperti ini ya tuh, mantap ilmu. Dan ini cara melepas lobster dari perangkap seperti ini tuh. Dan alat yang dipakai buat membuka lobster dari perangkap berupa sikat gigi sama besi. Nah seperti ini cara membukanya. Dan harus pakai sarung tangan biar tidak luka terkena duri lobster. Nah ini dia udangnya sudah lepas dari perangkap tuh. Wih mantap. Sekarang waktunya udang ini dipasirin supaya hidup tuh, segini ya. Pasirinya secukupnya saja sampai badannya penuh dengan pasir. Dan ini udangnya sudah selesai dipasirin, penampakannya seperti ini, tidak terlihat udang.